Laporan seterusnya mengenai kejayaan atlet para negara dari Sarawak, Boni Bunyau Gustin menggondol pingat emas pertama Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pada Sabtu. Boni yang berasal dari Serian menyumbangkan emas dalam acara powerlifting bagi kategori 72 kg. Beliau melakukan angkatan seberat 228 kg sekaligus memecahkan rekod temasha dipegang atlet Iraq Rasul Mohsin seberat 227 kg yang dilakukan di Rio de Janeiro. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah ketika dihubungi turut bergembira dan bangga dengan pencapaian Boni. Katanya Boni telah membuat seluruh rakyat Malaysia dan Sarawak bangga sambil menambah kejayaan atlet itu menjadi hadiah cukup bermakna untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini.